Sudana Salim alias Lim Seo Leong merupakan konglomerat ternama di Indonesia. Dia memiliki catatan perjalanan bisnis yang sangat panjang hingga dikenal dekat dengan Presiden Soeharto saat masih menjabat sebagai kolonel. Pada masa-masa awal terbentuknya Indonesia sebagai sebuah negara, Sudana Salim dikenal sebagai pengusaha impor cengkeh dan logistik tentara. Jaringan bisnisnya yang luas membuat Kolonel Soeharto ingin bekerja sama dengannya. Jalinan perkenalan pun terjadi setelah sepupu Soeharto yaitu Soelardi menjadi perantara pertemuan keduanya. Salim kemudian menjadi penyuplai logistik pasukan Kolonel Soeharto semasa Perang Kemerdekaan yang terjadi tahun 1945 hingga tahun 1949.